Halo semuanya, salam Laskar Sinar. Kali ini kita mau bahas motor di belakang saya, yaitu Honda terbaru, Honda Stylo. Ini dia. Nah, ini basicnya Honda Stylo yang benar-benar baru turun dari dealer, langsung kita garap buat perlampuannya. Bagian headlamp, sen, terus sama stop lamp, guys. Jadi ini udah nggak standar lagi, dan kita bisa klaim kita yang pertama kali menggarap perlampuan di Honda Stylo ini, guys. Kenapa bisa begitu? Memang di luar belum ada yang mengcustom Honda Stylo mereka. Jadi ini basicnya Honda Stylo yang warna merah, dan saya kurang tahu juga tipenya. Ini kemungkinan tipe non ABS, dan untuk bagian headlamp ini dipasangkan dengan single projector dari Hyperion 2,5 inch mini. Jadi dikit kita pasangkan di sini dengan ukuran 2,5 inch. Untuk sinarnya udah cukup banget buat kelasnya motor, ya. Jadi dibandingkan dengan standarnya, sinarnya seperti ini. Kita bandingkan dengan sinarnya yang dari Hyperion 2,5 inch seperti ini. Jadi selain itu, untuk headlampnya ini kita juga custom ringnya. Bisa kalian lihat detailnya di sini, ada detail-detail serut warna merah yang kita kombinasikan biar senada sama warna motornya. Jadi kalau kondisi mati seperti ini nanti saya liatin dari deket. Jadi di sini buat serutnya kita padukan dengan warna merah yang senada dengan warna body motor ini. Nanti untuk hidupnya juga kita custom buat ring sama sen sama stop lampnya, guys. Jadi untuk ring kita bikin matrix, jadi nyalanya ngikut kontak on. Kita bikin nyala matrix biar bisa diganti-ganti warna sesuai keinginan ownernya nanti. Misalkan ini kondisinya kan motornya warna merah, bisa diganti warna merah. Pengen diganti pedal pop juga bisa, pengen ice blue, pengen warna apapun bisa banget, guys. Dan untuk sen ini kita bikin juga running sen sequential tapi dari matrix juga, jadi warnanya bisa sesuai sama yang atas, bisa pedal pop juga, guys. Bisa warna merah, bisa apapun itu, bisa diganti-ganti sesuai selera ownernya. Yuk, yang sekarang bagian belakang nih, untuk kondisinya motornya bisa kalian lihat sendiri, masih belum ada plat nomor, udah kita custom acak-acak. Jadi di sini buat stop lamp kita juga custom. Untuk stop lamp standarnya udah kita copot bagian dalamnya, kita ganti akrilik di dalam stop lamp ini biar nggak ada yang nyamain. Jadi di pasaran pun belum ada stop lamp aftermarket, kita udah garap. Mungkin stop lamp aftermarket nanti bakalan terinspirasi juga dari ini, guys, tapi kemungkinan kecil. Jadi ini kan karena stop lamp customan kita bikin akrilik, nyalanya seperti ini. Untuk sen, jadi bisa rem, bisa sen juga, bisa standby juga. Untuk nyalanya seperti ini, kita bahas yang bagian belakang aja dulu. Nah, ketika dia welcome, wah keren banget welcome-nya. Jadi di sini ada dua mode yang berbeda, antara yang bagian bawah ini buat standby, terus yang atas nyambung ke sini itu buat standby juga, rem sama sen. Jadi ketika kita rem, ini dia. Nah, yang atas aja yang ngerem. Dan remnya berkedip merah, walaupun sekarang kondisinya warnanya pedal pop seperti ini, ketika kita rem ganti warna merah dan juga berkedip. Untuk sen seperti ini. Nah, jadi kita bikin running sen mulai dari tengah nyambung ke bagian bawah sini. Jadi sistemnya ke sini, bukan ke sini semua. Ke sini balik lagi ke sana, seperti itu, guys. Untuk sen kirinya juga sama. Seperti itu. Dan yang di bagian bawah ini hanya standby, bisa kita bedain warnanya sama yang atas, seperti itu. Untuk bagian belakang mungkin gitu aja, kita lihat yang bagian depan lagi nih. Yuk. Nih buat kilometernya masih 83 km.
ownernya aja belum pakai jalan-jalan, motor ini kita udah acak-acak. Jadi ini bagian depan kita bikin ringnya ini warna matrix. Untuk demonnya nggak kita pasang karena menurut kita terlalu rame dan bakalan juga kalah sama bagian ring untuk warna matrixnya nanti. Jadi saat ini hanya bagian ringnya aja yang matrix. Jadi kalau kalian lihat dari depan udah mencolok banget warna matrixnya. Ini pakai slot 3 inch tapi proyektornya 2,5 inch. Jadi udah padat banget sama headlamp si Stylo ini. Headlampnya kalau kalian tamatin ini mirip sama Vespa Sprint. Jadi ukurannya pun juga mirip dari segi ukuran, dari segi motif-motifnya. Itu ini kalau kondisi standarnya mirip banget sama Vespa Sprint. Jadi dia pakai multi reflektor yang memantul seperti ini, guys. Nah, untuk sini, untuk bagian bawah ini kita bikin running juga buat jalan si matrixnya. Jadi dari sini ke sini. Untuk sennya juga menyambung dari bawah. Ini buat sennya. Nah, jadi running juga. Nah, kali ini kita bakal cek sinarnya seperti apa buat Honda Stylo ini yang udah kita pasangkan dengan proyektor dari Hyperion 2,5 inch mini. Dan ini dia nyalanya. Oke, ini dia. Intinya seperti ini buat satu set Hyperion, satu piece Hyperion 2,5 inch mini. Jadi udah cukup banget buat motor. Untuk standarnya gimana? Standarnya seperti ini. Him? Dan Hyperion 2,5 inch mini ini satu-satunya kelas 2,5 inch yang ada rain breaker. Lobim. Nah, itu dia, kalian bisa lihat sendiri ada rain breaker di tengah-tengah cut off-nya yang bisa bikin sinarnya tembus hujan, tembus kabut. High beam. Oke, itu dia high beam-nya. Dan high beam-nya kalau di papan ini ada semi lasernya. Kondisi mati. Langsung high beam. Kondisi mati langsung high beam juga bisa. So, untuk pembahasan Honda Stylo ini segitu aja. Jadi apabila kalian sayang mak kalian, pengen customin motor mak kalian seperti ini, bisa banget kalian konsultasi dulu ke Karisma Abadi Auto Glass LM Recreation, guys. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih menonton. See you.